Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdai yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman. Amma ba'du, Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang semoga selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini baru saja kita semua melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan rezeki bisa sholat subuh tepat waktu lebih-lebih berjamaah ini terus bisa kita rasakan sepanjang waktu dan sepanjang hayat di mana kita hidup di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam ma'asyiral muslimin, marilah terus kita jadikan sebagai wirid harian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya dengan selalu menzikirkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, di pagi kali ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Adab Al-Mufrad, kitab hadis, kitab yang isinya hadis dan isinya hanya teks hadis yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari sebagai salah seorang ulama pakar hadis yang sangat intens dalam dunia perhadisan. Dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari terutama di dalam kitab beliau yang lain yang kita kenal dengan kitab Sahih Al-Bukhari, itu kesahihannya sangat-sangat utama untuk diterima. Dan rata-rata hampir-hampir seluruh ulama di bumi ini menerima riwayat Imam Al-Bukhari ini sebagai sebuah riwayat yang sahih untuk kita terima apa adanya yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Sepanjang sejarah Imam Al-Bukhari ini, sepanjang sejarah ilmu hadis, kemunculan Imam Al-Bukhari ini sangat membantu sekali dalam pembelajaran hadis. Jadi kira-kira Imam Al-Bukhari ini bisa kita juluki sebagai pakar hadis sahih. Tetapi masyarakat muslimin, yang menjadi unik itu adalah beliau ini pakar hadis sahih, tetapi di sisi lain beliau banyak juga menuliskan hadis dhaif. Dan kitab ini, kitab ini yang isinya 1000 hadis lebih ini sebagiannya hadis dhaif. Jadi kalau seandainya di antara kita ada yang terlalu takut fobia hadis dhaif, saya kira kita bertentangan dengan manhaj Imam Al-Bukhari yang justru bikin sebuah buku khusus dan di sana beliau menuliskan hadis sahihnya ada dan hadis dhaifnya banyak. Hadis dhaifnya banyak. Jadi hadis dhaif itu masih hadis. Kalau hadis palsu baru bukan hadis. Dan dalam penggunaan hadis dhaif, para ulama hadis bersepakat tetap boleh dipakai, terutama dalam bab adab dan akhlak ini bisa dipakai, dalam bab berdoa
bisa dipakai. Jadi kalau sekarang ini ada orang yang mempermasalahkan doa dengan redaksi hadis dhaif, saya kira ini agak kurang baca kitab ulama sedikit saja. Ya. Jika ada yang kaget, kenapa kita menggunakan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan? Kan hadisnya dhaif. Nah, ini agak sedikit kurang baca saja. Bahwa para ulama enggak ada yang mempermasalahkan berdoa dengan hadis dhaif. Boleh berdoa dengan hadis dhaif. Sebagaimana boleh juga kita menyandarkan tentang perkara adab akhlak dengan hadis dhaif. Dan begitu seterusnya. Yang enggak boleh itu adalah hadis dhaif dijadikan sebagai misalnya dalil-dalil dalam bab akidah misalnya. Atau dalil-dalil dalam bab haram dan halal dan seterusnya. Nah, jadi masyarakat muslimin, ini mukadimah yang terlintas di pikiran saya pagi ini agar supaya kita tetap menghormati hadis dhaif karena levelnya adalah masih hadis. Masyarakat muslimin, kita baca atau kita lanjutkan pembacaan kita. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammadun qala akhbarana Abdullah qala haddatsana Yahya ibn Ayyub qala haddatsani Uqail ibn Khalid anna Sa'id ibn Sulaiman ibn Yazid ibn Sabit haddatsahu an abihi an jaddihi Zaid ibn Sabit. Jadi ini riwayat yang bakal kita baca ini. Ini dari Zaid bin Sabit, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, yang dulu sebagai tangan kanannya Rasulullah. Kalau disebut ajudan, mungkin kalau sekarang kan ajudan biasanya bawa koper, bawa tas, nyopir ya. Kalau ini bukan ajudan, ini sekretaris lah ya. Ini sekretaris. Tapi sekretarisnya bukan perempuan, ini Zaid bin Sabit laki-laki ya. Sekarang kecenderungan sebagian sekretaris perempuan. Saya enggak tahu juga kenapa akhirnya sebagian sekretaris misalnya lebih ke perempuan dan seterusnya. Berikutnya, kata Zaid bin Sabit atau sebelum ke berikutnya, Zaid bin Sabit ini radhiyallahu anhu, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau ini sebagai penulis wahyu. Jadi Al-Qur'an itu sudah ditulis semenjak Rasul masih hidup, tapi penulisannya belum seperti ini. Maksudnya belum berurut seperti ini. Masih sifatnya dokumen-dokumen mentah. Dan penulisan itu disesuaikan dengan tertib wahyu turun. Kalau sekarang wahyu turun Iqra, berarti Iqra dulu dokumennya dan ditaruh. Kemudian turun saya surat yang lain, surat Ya Ayyuhal Muddatsir, saya tulis dulu, kemudian taruh lagi. Kemudian turun surat yang lain, saya turun surat Al-Baqarah. Al-Baqarah pun kan banyak, tidak semuanya. Saya turun di akhirnya saja, tulis dulu akhirnya. Nah, sehingga dokumen-dokumen mentah ini di zaman Rasulullah SAW itu sudah ada. Ini agar supaya kita tidak meragukan kesahan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu di zaman Rasul, di hafalan Rasul dan di hafalan para sahabat ada, tertulis pun sudah ada, tapi belum urut seperti ini. Nah, Rasulullah SAW meninggal dunia, dan saat Rasulullah SAW meninggal dunia, tidak ada riwayat yang sampai kepada kita, khususnya sebagai pembelajar agama, sebagai pembelajar syariah, tidak ada riwayat khusus yang menyebutkan Rasul memerintahkan untuk menulis Al-Quran dari awal sampai habis. Tidak ada riwayat khusus, tidak ada. Walaupun selama Rasul hidup, Rasul memerintahkan Zaid bin Sabit, wahai Zaid, tulis. Tapi tidak ada perintah khusus
tulis, kumpulkan, rapikan dari awal sampai habis dalam satu mushaf. Itu enggak ada. Jadi kalau kita minta mana dalil khusus penulisan Al-Qur'an, enggak ada. Atas dasar inilah akhirnya di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu Al-Qur'an masih belum ditulis. Walaupun di akhir-akhir kira-kira masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini sudah mulai muncul ide dari seorang yang cerdas yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ini kira-kira secara pribadi menemui Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, kita lihat sekarang ini fenomena orang-orang yang hafal Al-Qur'an itu semakin hari semakin tipis, banyak yang meninggal. Lebih-lebih terjadi perang Yamamah di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu. Di perang Yamamah ini sampai ada 70 sahabat Nabi yang hafal 30 juz itu wafat. Nah, ini kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau dibiarkan habislah Al-Qur'an itu, kalau Al-Qur'an hanya ada di otak saja. Habis. Coba lihat, perhatikan jawaban Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar As-Siddiq, Nabi tidak katik memerintahkan kita nulis. Aku tidak berani bikin keputusan kayak itu. Berapa ini? Maksudnya, tidak jadi akhirnya itu. Besok lagi, kata Umar bin Khattab, kayaknya penting Abu Bakar. Pak Presiden, ini orang dekat kan? Orang dalam. Asadu. Ini Asadu. Pembisik. Kayaknya bagus ini. Dari Allah ini bagus. Walaupun mungkin kita tidak ada pesan Rasul secara khusus, tapi ini bagus. 2-3 kali Umar bin Khattab mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, barulah Abu Bakar As-Siddiq tercerahkan. Ini kalau dalam bahasa sejarah, syaroha sadrohu, dada beliau itu tercerahkan. Oh, jangan iyo pentingnya. Walaupun tidak katik perintah Rasul secara khusus. Akhirnya di zaman Abu Bakar As-Siddiq sudah mulai dilakukan pengumpulan secara bertahap. Yang pertama sekali dibuat dulu tim panitianya, dibuat dulu SK-nya kira-kiranya. Nah, ini Zaid bin Sabit ini adalah ketua pelaksananya, ini Zaid bin Sabit ini. Ini ketua pelaksananya. Kemudian dibentuk anggota-anggota. Tugas yang pertama adalah, satu, mengumpulkan terlebih dahulu dokumen-dokumen yang sempat tertulis yang berada di seluruh Mekah. Karena dokumen dulu kan tidak terkumpul dalam satu tempat. Dan dokumentasi itu bukan dalam bentuk kertas juga, bukan. Tapi dulu para sahabat menuliskan Al-Qur'an ini ia di pelepah-pelepah kurma, bahkan ada yang menuliskannya di kayu, ada yang menuliskannya di tulang. Jadi dokumentasinya itu modelnya seperti itu. Nah, ini data sejarah klasik namanya. Kira-kira sudah dikumpulkan, mungkin sifatnya seperti orang mengumpulkan barang-barang kan? Ini ada tulang, ini ada kayu, ini ada pelepah kurma. Nah, barulah setelah itu dicocokkan, dilakukan tertib berdasarkan hafalan. Kemudian yang ada dalam urutan ini kira-kira diurutkan. Oh, ini Al-Baqarah awal di sini dulu. Oh, Al-Fatihah di sini. Oh, Ali Imran di sini. Sampai akhirnya oh, An-Nas di sini. Nah, kemudian ini kira-kira dibundel. Kemudian setelah dibundel, disimpanlah di rumah Hafsah. Disimpanlah di rumah salah seorang sahabiah. Nah, begitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia, inilah di antara warisan peradaban, kalau orang sekarang menyebutnya, inilah di antara warisan peradaban, legacy, yang diwariskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang bisa terus kita ingat bahwa awal mula penulisan Al-Qur'an secara sempurna itu idenya sudah ada di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, walaupun belum sempurna.
Nah, di zaman Umar bin Khattab masih melanjutkan yang klasik ini. Barulah kemudian di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena Islam semakin hari semakin meluas, di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan ini akhirnya dihidupkan kembali kepanitiaan ini untuk kemudian dilakukan penulisan secara lebih rapi lagi dengan memperhatikan ragam qiraat. Dulu Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada kita, mohon maaf saya agak lama di sini karena ini penting. Kata Rasulullah SAW, aqra'ani Jibrilu ala harfin. Dulu saat awal Al-Qur'an ini turun, itu Jibril membacakan kepada saya, mentalkin Al-Qur'an kepada saya dengan satu huruf. Aqra'ani Jibrilu ala harfin. Awal Al-Qur'an ditalkin kepada Rasul itu dengan metode satu huruf. Falam azal astaziduhu wa yaziduni. Tapi saya terus meminta kepada Jibril, wahai Jibril, ada tak cara lain, ada tak bantuan lain? Hingga akhirnya Jibril terus memberikan kepada saya model bacaan lain, hingga akhirnya hatan taha ila sab'ati ahruf, sampai akhirnya Al-Quran itu dibacakan kepada saya dengan bentuk 7 huruf. Nah, 7 huruf ini apa? Ini dibahas lebih lanjut dalam Ulumul Quran nanti. 7 huruf ini apa? Ada yang menyebutkan 7 huruf ini adalah 7 bahasa. Ada yang menyebutkan 7 huruf ini adalah 7 dialek. Ada yang menyebutkan 7 huruf ini adalah 7 sisi Al-Quran dari sisi bahasa dan seterusnya. Ada banyak ragam pendapatnya. Yang jelas Al-Quran itu di zaman Rasulullah SAW diturunkan sudah banyak ragam versi yang itu mutawatir, maksudnya yang itu memang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Misalnya di antara bentuk 7 huruf itu, misalnya ya, ini bentuknya adalah di antaranya ya 7 dialek, misalnya kan 7 lahja. Kalau kita mendengar misalnya yang paling masyhur ya, lahja yang paling masyhur, misalnya paling beda, kalau kita menggunakan misalnya seperti tadi waktuha walaili idza saja, itu bagian dari yang diturunkan kepada Rasul bacanya waktuha. Tapi ternyata ada dialek lain yang disampaikan juga kepada Rasul bacanya waktuha. Itu mutawatir semua. Itu sahih. Maksudnya itu bukan pacak-pacakan ulama, bukan. Ini riwayatnya mutawatir. Nah, jadi Ulumul Quran nanti berkembang dari sisi ini, dari sisi model qiraat. Nah, makanya nanti yang sampai kepada kita ini, cara membaca Al-Quran itu ada mazhab-mazhabnya nanti. Nah, mazhab Al-Quran yang kita baca di Indonesia ini dan yang ditulis oleh Al-Quran, oleh Ustaz Dery juga, ini adalah bacaan dengan ini adalah tulisan Al-Quran, ini adalah tulisan dengan model bacaan yang disesuaikan dengan mazhab Hafs an Asim. Hafs ha fa sad Hafsun. Hafsun an Asim. Kalau dalam fikih ada mazhabnya, dalam cara membaca Al-Quran juga ada mazhabnya. Jadi biasa dengan mazhab itu, jangan khawatir juga, jangan fobia juga dengan mazhab. Di fikih ada Syafi'i, ada Hambali, ada Hanafi, ada Maliki, dalam Quran juga ada mazhabnya, Hafs an Asim. Nah, kalau pengen belajar bacaan mazhab lain, nah tentu kita belajar dengan orang yang sudah bisa dan belajar mazhab lain. Kalau ingin belajar mazhab lain dengan Ustaz Rito, misalnya dengan saya, kemungkinan kami belum belajar itu, jadi kami tidak baca mengajarkan riwayat lain selain dari riwayat yang tadi kita baca selama ini. Nah, masa musim terus. Kemudian
Di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan ini, Al-Quran kembali dirapikan. Lalu kemudian penulisan di zaman Utsman bin Affan ini menyesuaikan dengan ragam qiraat ini. Akhirnya ditulislah satu Al-Quran induk disalin yang kemarin ditulis yang disimpan di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, ini ditulis ulang. Berdasarkan catatan ini ditambah dengan ya perangkat-perangkat lain, kemudian dari Al-Qur'an induk ini diperbanyak menjadi 7 menjadi 6 atau 7 eksemplar yang lainnya. Diperbanyak. Karena dulu tidak ada mesin fotokopi, jadi memperbanyaknya itu sistemnya tulis ulang. Selesai misalnya ini ditulis, satu bundel ini ditulis, kemudian ditulis bundel yang kedua, ditulis bundel ketiga, ditulis bundel keempat, sampai akhirnya sebagian riwayat menyebutkan ada enam sampai ada tujuh bundel. Satu disimpan di ibu kota, namanya Mushaf Induk, tempat di mana Khalifah Utsman bin Affan berkantor, disimpan di sana. Kemudian bundel yang lain, ini disebar. Penyebaran bundel yang lain ini, dugaannya, ini diduga, penyebaran ini berdasarkan sebaran qiraat. Misalnya di Kufah, orang biasa baca dengan riwayat seperti ini, disebarlah bundel ini. Misalnya di Basrah, disebarlah bundel ini. Dan seterusnya. Makanya dari dulu hingga sekarang, kalau kita lihat teks Al-Quran yang ada di Indonesia misalnya, yang dengan yang ada di negara lain yang kebetulan mereka riwayatnya bukan riwayat yang kita baca, itu kadang-kadang ada perbedaan isinya, tapi perbedaannya tidak banyak. Itu bukan berarti cetakan orang sana salah, bukan. Itu riwayat yang mereka baca. Jadi kalau kita menemukan Al-Quran agak lain-lain, jangan dulu bertafsir ini salah. Kecuali kalau Al-Quran yang ada di Indonesia salah, kemungkinan besar itu salah, harus dibalikan. Tapi kalau kita menemukan Al-Quran di luar Indonesia kok lain dengan Al-Quran yang ada di Indonesia, bisa jadi itu adalah Al-Quran yang penulisannya disesuaikan dengan qiraat yang sampai kepada mereka lewat para sahabat. Nah, masyarakat muslimin wal muslimat, akhirnya mushaf yang ditulis di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan itu kita kenal dengan mushaf Utsmani. Dengan mushaf Utsmani. Nah, dan penulisan ini juga, penulisan huruf ba titik bawah, ta titik dua, sa titik tiga, ini adalah penulisan yang sudah disempurnakan, ejaan yang disempurnakan. Kira-kira ya, ejaan yang dulu ada di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, itu berbeda. Ini sebenarnya penyempurnanya, ejaan yang sudah disempurnakan ini sudah setelah kekhalifahan Utsman bin Affan, akhirnya dia jadi sempurna seperti ini. Nanti search aja misalnya penulisan atau model tulisan Al-Quran klasik di zaman Abu Bakar As-Siddiq dulu misalnya ya. Nanti biasanya ada yang kasih foto kepada kita dokumen-dokumen model penulisan Arab dulu. Yang jelas ini adalah Arab yang sudah disempurnakan kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau tulis yang kira-kira Y-A-N-G, bukan pakai J lagi. Kalau tulis Soekarno kita pakai O saja, tidak lagi pakai Soekarnoe, enggak lagi. Ini perubahan-perubahan dari teks Al-Quran. Jadi masyarakat muslim dan muslimat, ide besarnya menulis Al-Quran itu adalah supaya Al-Quran ini tidak hilang jika hanya disimpan di otak. Itu idenya. Nah, ide ini secara dalil khusus tidak ada. Makanya di dalam sebagian pembahasan para ulama, penulisan Al-Quran ini contoh bid'ah hasanah. Sebagian kitab-kitab menyebutkan penulisan Al-Quran ini contoh bid'ah hasanah.
Kenapa bid'ah? Tidak ada dalil khususnya. Kalau seandainya kita mendalilkan mana perintah Rasul nulis Al-Quran dari awal sampai habis, tidak ada, tidak kita temukan. Jadi ini bid'ah ya tadi. Bid'ah hasanah. Yang tidak setuju dengan bid'ah hasanah, mereka menggunakan bahasa lain. Ini maslahat. Sebenarnya sama baik. Mereka yang tidak setuju dengan istilah bid'ah hasanah, mereka akan mengatakan penulisan Al-Quran itu bukan bid'ah hasanah, tapi itu maslahat. Sama baik lah kira-kira sama baik. Baik, mohon maaf, saya agak perlambat sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kata Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu sebagai ketua pelaksana dulu pengumpulan Al-Quran, bercerita anna Umar ibn Khattab ja'ahu yasta'dhinu alaihi yawman. Sekali waktu, kata Zaid bin Sabit, Umar bin Khattab ini. Sebenarnya secara urutan kira-kira ya, kalau kita mau mengurutkan, sebenarnya Umar bin Khattab ini mesti di atas Zaid bin Sabit. Lebih gerot, kira-kira kan lebih berilmu, lebih pakam, kira-kira ya. Tapi dalam riwayat ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Zaid bin Sabit guna suatu keperluan, tidak disebutkan keperluannya secara spesifik. Karena bukan keperluannya yang pengen kita ambil pelajaran, tapi datangnya Umar bin Khattab ke Zaid bin Sabit. Saat Umar bin Khattab datang ke Zaid bin Sabit ini, fa'adzina lahu wa raqsuhu fi yadi jariyatin lahu turajjiruhu. Saat datang namu ke rumah Zaid bin Sabit ini, Zaid bin Sabit ini rambutnya tengah disisir. Karena dulu ada budak ya, ini disisir oleh budak. Jadi kira-kira Zaid bin Sabit ini agak manja juga berarti kan. Guling, rambutnya disisir ya. Bukan nyari kutu, bukan lagi bukan. Kalau dulu kan kita pakai sisir kerap gitu ya. Mau nyari kutu gitu. Ini bukan nyari kutu, ini ya murni santai lah, santai disisir rambutnya. Dipijit, direfleksi kira-kira ya. Ini model klasiknya refleksi dulu. Kemudian saat mengetahui Umar bin Khattab datang, ya berdirilah dia duduk kan. Nah ini orang gorok datang, orang mulia datang. Terus kata Umar bin Khattab, dha turajjiruka. Lanjutkan, biarlah dalam posisi seperti itu tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa dalam posisi gulingan saya datang, tidak apa-apa. Tidak usah harus duduk, tidak usah harus bentangkan ambal, kira-kira. Tidak usah harus di kursi, tidak. Biar itu saja. Terus kata Zaid bin Sabit ini, beliau tetap duduk. Terus dengan penuh kehormatan beliau bilang begini, ya Amirul Mukminin, law arsalta ilayya jituka, wahai Umar bin Khattab, kalaulah seandainya engkau mengutus orang untuk menemui saya, mengatakan bahwa Umar bin Khattab ada keperluan, maka saya yang datang. Jangan engkau yang datang ke rumah saya ini. Nah ini omongan dari Zaid bin Sabit. Jadi utus saja orang, kayak kami baik yang datang. Tidak usah datang ke sini. Faqala Umar, kata Umar bin Khattab, innamal hajatu li. Yang punya hajat itu saya. Jadi saya ya yang datang. Habis riwayatnya seperti ini. Ini bukan hadis, tapi ini cerita sahabat namanya Asar. Alif Sa'ro atau Hamzah Sa'ro Asar. Nah asar dari Umar bin Khattab ini faedahnya adalah, walaupun Umar bin Khattab ini wong yang gerot, tapi khalifah, tapi kalau beliau yang punya hajat, lebih-lebih ini adalah hajat pribadi, beliau yang datang. Kalau mungkin hajat organisasi, mungkinlah ya, panggil gubernur, kumpulkan sini, panggil bupati, kumpulkan sini. Tapi ini kan hajat pribadi. Nah, hajat pribadi ini beliau yang turun langsung dan datang ke orang yang dia tuju.
Sekali lagi, ini saya kira pembelajaran yang sangat bagus sekali. Dan kenangan-kenangan di masyarakat itu luar biasa. Ulemah dengan si Hanun itu datang dia, dia dengan kita kalau dia lagi perlu. Ini cerita bagus ini akan terus dikenang orang. Cerita bagus ini. Ya, walaupun ini tidak wajib, tapi ini kan dalam bab adab ya. Halus sekali kalau ada orang yang datang ke rumah kita. Waktu itu Pak Haji Najib dengan Pak Haji siapa? Yang datang ke rumah. Siapa sampai Pak Dokter namanya Pak Haji Pak Dokter sampai ini? Pak Hedi, Pak Hedi. Pak Hedi sama Pak Haji Najib sekali waktu pernah datang ke rumah. Saya kaget. Datang ke rumah. Maksudnya? Ya maksudnya biarlah kami bayang ke masjid kan. Saya kaget. Sampai sekarang ingatan saya masih ingat. Pak Haji Najib sama Pak Hedi datang. Sopir. Oh, yang nyopirnya Pak Haji Najib. Kemudian bawa hadiah, bawa beras. Sampai sekarang saya ikut. Ya maksudnya kalau sekedar ngasih hadiah beras, tinggal telepon baik, selesai ada beras, ambil di Baitul Rahman. Oh, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ya. Apalagi pas saya ada kurban, sebenarnya kurban itu tidak perlu nak diantarkan ke rumahnya. Tapi kemarin Pak Hedi ini kenangan Pak Hedi yang bagus untuk kita, kepala cabang BSI, melong ngantar. Entar apa namanya? Entar daging, entar ini kurban. Sedang Pak Hedi, tidak usah diantar Pak Hedi. Biar saya ambil aja. Tidak apa-apa, besar kan? Mungkin saya ada di sini. Nah, sekarang Pak Hedi pindah ke Jakarta. Kenangan bagus dengan Baitul Rahman, saya kira akan terus diingat. Sekarang lagi nih, ini luar biasa. Hajat pribadi kita yang datang, jangan suruh orang yang datang. Dan kecuali kalau memang ada hal-hal lain. Tapi kalau hajat organisasi, oke lah. Koordinator, kirim surat. Dan seterusnya. Masyarakat muslimin, siapa saja yang bisa melakukan ini? Saya kira saya tidak juga mengatakan harus melakukan ini antum semua. Dah ini juga nasihat untuk saya. Siapa saja yang bisa mengamalkan ini halus sekali. Budi pekertinya halus sekali. Kita baca satu hadis lagi, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. حدثنا موسى عن حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن عبد الرحمن بن عياش القرشي عن أبي هريرة قال رضي الله عنه dari Abu Hurairah berkata إذا تنخع بين يدي القوم فليواري بكفيه حتى تقع نخاعته إلى الأرض. Kata Abu Hurairah, ini juga berarti bukan hadis. Ini perkataan Abu Hurairah, sahabat Nabi. Bagus untuk didengar, untuk kita semua. Kata Abu Hurairah, jika ada yang berdahak, berludah, atau buang ingus di antara orang banyak, fal yuwari bikaffaihi, hendaklah minimal dia menutup dengan kedua telapak tangannya sampai akhirnya ludah atau dahak itu sampai ke tanah. Kira-kira jadi ya. Atau kalau dalam konteks kita sekarang ini, ya yang pengen bedahak buang ingus di depan orang ramai, ya minggir dulu ke belakang. Di belakang pun dijaga juga suara dan tampilan, jangan sampai terlalu terbuka. Saya kira ini bagus. Apalagi kalau kita hidup berdampingan, rumah berdekatan. Apalagi kalau bedahaknya itu jam-jam 12, nah itu kan jam-jam makan kan. Oh, ujung sebelah makan, gitu kan. Nawai makan, ya kan. Kita bedahak, dia nawai makan. Bayu makan, gitu kan. Nah, ini harus diperhatikan. Kecil tapi sederhana tapi luar biasa. Berikutnya, ini pesan yang lain kata Abu Hurairah. Wa idza shoma falyadahin la yura alaihi atharus shaumi. Dan kalau ada yang berpuasa,
Dan kalau ada yang berpuasa, hendaklah pakai minyak rambut. Kalau ada yang berpuasa, hendaklah pakai minyak rambut. Supaya apa? Supaya tidak kelihatan nian kalau dia berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu jangan ditunjuk nian, lesu gitu kan. Jadi pakai minyak rambut, sisir. Tunjukkan bahwa kita walaupun puasa, tapi bagus. Ganti baju, masa kita puasa, bajunya baju semalam dari terawih kan, misalnya kan. Kita ajak tidur, bangun sahur, gak mandi, gak berhenti lagi kan. Nah ini, saya kira ada positifnya juga, bulan puasa itu masih pegawai. Positifnya tadi, orang pagi mandi, pakai baju setrikaan, pakai dasi, pakai sepatu, keluar. Ini dalam pada puasa. Coba kalau puasa libur, ini salah satu positif negatifnya libur puasa itu. Kalau libur puasa sudah sahur itu tidur setengah juar kan, bangun jam 10 belum mandi belum itu, belum. Paling mandi sudah zuhur tidur lagi ya. Kalau mak tidur main mandi sudah zuhur itu kan, mandi sudah zuhur. Kalau mak tidur sudah tidur lagi. Dari asar ke maghrib dengan tampilan sudah tidur dua kali tadi, nah ini tampilan tidak maksimal juga ini. Makanya kadang-kadang kita berbuka puasa itu, kadang-kadang pemandangannya kurang bagus galau. Bapak-bapaknya kadang-kadang ada yang tidak baju, ada yang pakai baju kaos dalam, baik kan. Ibu-ibunya juga pakaian basingi juga kan. Cuma kita lihat di TV-TV itu kan, orang buka puasa itu kan sudah pakai gamis seperti ini kan. Seneng kan jiwanya kan. Sudah pakai gamis seperti ini, sudah bersih, sudah pakai parfum. Mereka buka puasa itu kan. Ya memang ini fasilitas namanya, tidak semua orang punya. Tapi setidaknya walaupun di rumah tidak ada AC, tidak ada yang lain-lain, walaupun panas, tapi setidaknya kita berbuka puasa itu dalam kondisi yang bagus lah. Jangan dalam kondisi ala kadarnya. Banyak di sebagian kita yang buka puasa, buka baju kan. Nah, ini cak makan di luar, cak makan di sawah-sawah, buka baju kan. Angkat kaki sebelah dan seterusnya. Saya sering mengingatkan, terutama saya ingatkan istri sendiri, kalau buka puasa pakai baju yang serius. Saya juga pakai baju yang serius, minimal pakai kemeja, pakai tangan pendek segala macam kan. Supaya kita bisa merasakan bahwa ini ibadah nikmat. Ini bukan ibadah sengsara, bukan. Ini ibadah yang nikmat. Sama seperti kita sholat, ya sholat kalau bisa dalam kondisi yang sempurna. Sejadah yang bagus, baju yang bagus gitu kan. Walaupun ada sebagian dari masyarakat kita, ya boleh sih boleh. Maksudnya saya tidak menganggap ini tidak boleh. Ya sholatnya, sholat di rumah, apalagi sholat di rumah kan. Kadang-kadang cuma pakai sarung apa ya? Tidak baju kan? Tapi pakai peci kan? Pakai peci. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sholat sudah balik dari sawah itu kan? Pakai sarung, ya, tapi sarungnya agak tinggi ya, di pucuk pusar kan? Tidak baju, tapi pakai peci, ya itu yang anehnya. Pakai peci kan? Peci hitamnya inilah, mau kita kan senangnya pakai peci hitamnya kan? Ya maksudnya, alat kadarnya kan? Jadilah, Alhamdulillah kan? Jadilah. Cuma setidaknya naiklah sedikit, pakai baju yang lebih bagus. Saya kira dua hal ini, mohon maaf kalau terlalu panjang di bagian Quran, tapi tidak jadi masalah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada yang ingin ditambahkan, ya silakan. Ada yang ingin dikonfirmasi, ya silakan sebelum kita istirahat. Habis. Kesalahpahaman kita yang tidak mengetahui bahwa itu tidak asli, tapi disisipkan.
Nah, bagaimana peran pemerintah ataupun juga para dai kita untuk menjaga agar tetap terjaga, memang berjaminan. Tapi melalui tangan-tangan kita, bagaimana? Iya. Jadi saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi kami, bukan saya. Sebagian dari ulama kontemporer mencoba untuk melogiskan kalimat ini. Kenapa Allah kadang-kadang menggunakan saya dan kadang-kadang menggunakan kami? Sebagian dari ulama ini misalnya mengartikan atau memaknai saat Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi saya, itu berarti Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil alih semua pekerjaan itu ke beliau sendiri, ke Allah Subhanahu wa taala sendiri tanpa melibatkan yang lain. Tapi saat Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi kami, itu dalam aktivitasnya Allah Subhanahu wa taala melibatkan yang lain, walaupun Allah mampu untuk melakukannya secara sendiri. Nah, kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, Allah melibatkan malaikat Jibril. Ya kan, ini maksudnya. Kemudian kami jugalah yang akan menjaga Al-Qur'an, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala melibatkan para huffaz Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala melibatkan para penghafal Al-Qur'an. Dari para penghafal Al-Qur'an inilah akhirnya sejarah-sejarah organisasi-organisasi Al-Qur'an yang ada di seluruh dunia ini terbentuk. Akhirnya juga di Indonesia kan ada organisasi Pentashih Al-Qur'an. Nah, organisasi-organisasi ini berjalan. Standarnya sebenarnya adalah menggunakan hafalan terlebih dahulu. Jadi untuk mengoreksi apakah Al-Qur'an ini benar atau salah, standar yang dipakai adalah hafalan. Nah, makanya hafalan siapa yang dijadikan sebagai standar? Satu, memang ini berat, tapi tidak apa-apa, saya sampaikan apa adanya. Satu, standarnya adalah hafalan Al-Quran yang bersanad. Hafalan Al-Quran yang bersanad. Orang untuk mendapatkan sanad hafalan Al-Quran itu susah. Kalau untuk mendapatkan sanad bacaan Al-Quran, cenderung lebih mudah. Bacaannya baik. Tapi kalau untuk mendapatkan sanad hafalan itu susah. Misalnya cerita dari sebagian orang yang dekat dengan Kyai Haji Abdul Rashid Siddiq, imam besar Masjid Agung pada waktunya, menceritakan bahwa tidak banyak dari murid Kyai Haji Abdul Rashid Siddiq ini yang diberi sanad oleh beliau hafalan. Sebagiannya itulah Kyai Haji Nawawi Denji. Dan dugaan saya, Ustaz Badalah, Pak Badalah, yang juga mendapat sanad ini adalah Kyai Haji Syafiq Goni, orang Saka Tiga. Kyai Haji Syafiq Goni yang dulu pernah ngaji di istana zaman Soekarno. Sebenarnya beliau, Kyai Haji Syafiq Goni ini murid Kyai Haji Rasul Siddiq juga. Saat beliau pernah ngaji di istana zaman Soekarno, di orang Saka Tiga, itu sebenarnya rekomendasinya juga dari Kyai Haji Rasul Siddiq. Karena Kyai Haji Rasul Siddiq ini sangat dekat dulu dengan orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan di pusat sana. Beliau ini adalah sahabat dari Wahid Hashim. Jadi Kyai Haji Abdul Rasul Siddiq ini kawan dekat Wahid Hashim, Bapak Gus Dur. Makanya saat Kyai Haji Wahid Hashim ini ditunjuk jadi Menteri Agama, beliau ini langsung berkirim surat dengan Kyai Haji Rasul Siddiq yang pada waktu itu ada di Rantau Kasih. Ada di Rantau Kasih. Isi surat itu kira-kira galak tak jadi kanwil. Nah, itu isi suratnya. Galak tak jadi kanwil. Inilah sejarah akhirnya dari Rantau Kasih pindah ke Palembang, ke Jalan Rambutan ini. Jalan Rambutan. Beliau diangkat jadi kanwil. Saya ngobrol sama anak beliau, katanya rumah yang di Rambutan ini ya, pernah didatangi oleh Muhammad Hatta, pernah didatangi oleh Muhammad Nasir. Oh, Om Gorgala juga pernah datang ke rumah ini. Alhamdulillah kemarin saya sempat masuk rumah itu, rumah bersejarah.
juga pernah didatangi oleh para qori, karena beliau dulunya juga selain dari Tanwil, beliau juga adalah kepala ketua dewan hakim di Sumatera Selatan. Dan beliau secara sanad Al-Qur'an ke Haji Ahsan Siddiq ini, secara sanad Al-Qur'an nyambung ke Syekh Ahmad Al-Hijazi yang ada di Mekah. Dari Syekh Ahmad Al-Hijazi inilah nanti sanad ke Haji Ahsan Siddiq sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kira-kira orang-orang yang berada di organisasi-organisasi yang memperhatikan tentang Al-Qur'an ini, mulanya adalah mereka ini adalah qurra, kumpulan para qori-qorina, hafiz-hafizah. Nah, murid Kyai Haji Abdul Rasul Siddiq yang juga nanti akan mendapatkan sanad Al-Qur'an, bahkan sanad qiraat sab'ah, yaitulah Profesor Dr. Said Aqil Husain Al-Munawwahan. Beliau nanti kalau masuk ke sini nanti melihat tulisan ini biasanya akan cepat, oh ini sana, karena beliau terlalu sensitif terhadap Al-Qur'an. Ya walaupun beliau manusia biasa, pasti ada hal-hal yang secara manusiawi menunjukkan kemanusiaan beliau. Makanya maksud saya itu jalan dibesar-besarkan. Yang kita besarkan adalah sisi kelebihan beliau, bahwa beliau adalah orang yang intens dalam dunia Al-Qur'an. Jadi saya kira kita berterima kasih kepada Hafiz Hafizah, kepada qori-qori. Mudah-mudahan mereka semua ikhlas menjaga kalamullah. Walaupun selalu ada usaha yang tadi disebutkan oleh Bapak, tapi biasanya usaha ini biasanya mentok, pasti diketahui. Nah, karena sudah diketahui, akhirnya baru diproses, dibenarkan, dilaporkan dan seterusnya. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang pokoknya selalu berusaha untuk memalsukan Al-Qur'an. Nah, karena hufaz kita masih banyak. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Habis ya? Nanti kita ngobrol lebih lanjut setelah ini. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.